Hai, selamat datang. Yuk, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel YouTube aku, Linda Yuli 07. Hari ini kita mau masak pangsit, tahu pangsit. Nah, bahannya apa aja dan bagaimana cara bikinnya? Yuk, langsung tonton videonya. Pertama, siapin tahu putih kayak gini. Aku pakai 3. Ini masih fresh banget. Terus selanjutnya adalah kulit pangsitnya. Ini beli segitu 5.000, teman-teman. Terus sama bumbu halus dari bawang merah, bawang putih, merica, garam, dan sama daun bawang. Terus nggak lupa 1 butir telur biar gurih. Setelah bahannya sudah siap semuanya, langsung kita masak. Pertama, kita hancurin dulu tahunya pakai garpu. Karena menurut aku pakai garpu itu lebih gampang daripada pakai alat yang lain. Pokoknya ini dihancurin, dibejek-bejekin sampai hancur pokoknya. Sampai kayak gini. Terus lanjut, kita masukin telurnya. Dipecah dulu, jangan lupa. Lalu bumbunya masukin semuanya, terus diaduk sampai merata. Jangan lupa dicicipin juga ya asinnya, kalau kurang nanti bisa tambahin penyedap rasa atau garam bubuk. Aduk terus sampai dia tercampur. Setelah sudah tercampur kayak gini, tinggal kita bungkus pakai kulit pangsitnya. Nah, ada banyak banget kreasi sebenarnya buat bungkus pakai kulit pangsit. Bisa dilihat deh di YouTube, banyak banget. Nah, ini aku pakai cara ini. Pertama, kita taruh di tengah gitu, terus dikasih air di kedua sisinya. Habis itu ditangkupin kayak gitu. Nah, itu bakalan lengket itu karena ada air. Nah, terus setelah kayak gini, ditaruh air di satu sisinya. Satu sudut maksud aku. Terus kita tangkupin kayak gini. Tuh. Udah jadi cantik. Lakukan ini sampai selesai, sampai habis. Sudah jadi segini banyak. Tuh, tinggal kita goreng. Thank you.
kan setelah selesai digoreng semuanya, jadinya seperti ini. Banyak banget, bisa buat makan satu kampung. Gak deh, satu keluarga aja. Banyak banget satu kampung. Langsung kita cobain marukicop. Rasanya gurih dan ini cocok buat cemilan ataupun buat lauk di rumah. Gampang banget caranya bikinnya. Selamat makan.